Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya mau jalan-jalan guys, mau menelusuri jalannya Mekah guys. Gimana, sepi apa enggak guys? Gitu guys. Oke, ikuti terus video dari saya dan jangan lupa subscribe ya guys ya. Oke, tonton terus guys. Ini guys, ini toko-toko pada ditutup guys. Ini otobiah guys. Tanjakan otobiah. Dan sebelah kiri itu guys, sebelah kiri itu nah itu guys, itu tempat peristirahatan Ibunda Siti Khadijah guys. Ini makna Jannatul Ma'la guys. Dan di sana itu guys, situ haram guys, Masjidil Haram. Nah di depan sana guys, itu pasar Ja'far ya guys, pasarnya orang Indonesia, pasar Gosur guys. Tapi sekarang udah ditutup semua karena ada virus-virus itu guys, ditutup. Tutup Ja'far? Iya ditutup Ja'far ya. Di sini cuman yang nggak ditutup itu apotek, supermarket guys. Semuanya pada ditutup semua, perhotelan, nah, terus perkantoran, madrasah, sekolahan itu ditutup guys. Ini depan, di depan ini gunung apa ini? Kata orang Arab ini Jabal Tawil. Kata orang Arab Jabal Tawil guys. Nah di sana tidak ada sejarahnya guys, cuman gunungnya gunung paling tertinggi kalau di Arab Saudi itu di Mekah. Nah di sana guys, itu Jabal Nur guys. Nah itu Jabal Nur, Jabal Nur waktu turunnya pertama kali turunnya Al-Quran di sana guys, di Jabal Nur itu guys. Kita jalan-jalan dulu guys untuk menelusuri jalannya Mekah. Gimana keadaan setelah penutupan toko-toko guys, kawasan Jabal Nur guys. Al-Nasib ya, masih kawasan Jabal Nur Al-Nasib. Ini jalan gadim ini guys, jalan utama. Nah di sini saya mau ke arah Jabal Nur, mungkin dibuka apa enggak, karena saya mau cari-cari barang guys. Belok ini ya, belok. Nah, ini lewat di bawah tol itu, belok di jembatan. Ya, ini belok kanan ya. Itu pergunungan guys. Di Arab Saudi itu, khususnya di Mekah, banyak pergunungan guys, bukit-bukit, gunung-gunung banyak banget guys, dikelilingi gunung guys. Di sana gunung, di sini gunung. Toko-toko pada tutup semua guys. Di sini dulu ramai ya. Ini ramai ini. Sekarang tutup. Sepi banget.
sepi, nggak ada toko yang dibuka, guys. Ini bukit, ini tumpukan batu. Oke, jangan lupa guys subscribe ya. Nanti kalau udah nyampe ke Harad, ke pasar luaknya, nanti saya mau rekam lagi. Ini udah mau nyampe guys, tapi sekarang nggak dibuka sama sekali guys. Ini tujuan saya ini mau ke pasar Harad, ke pasar luaknya Saudi Arabia. Di sini biasanya ramai kan ya, pinggir gini banyak orang yang jualan di sini, tapi sekarang udah gak ada guys, sepi banget. Nah, di sini juga sepi guys, tutup semua guys, toko-toko pada tutup guys. Mungkin di sana mungkin bu, di sana mungkin ada, mungkin di sebelah kiri itu mungkin ada. Nah, di sini perabotan barang bekas guys, banyak guys perabotan barang bekas di sini. Kalau mau beli di daerah ini guys, banyak Jabal Nur. Left non Abu Khalid, di sini banyak kul ini, mungkin mau cari hambubah, mau cari tabung gas guys. Kemungkinan ada apa tidak itu? Coba dia Umar ke. Ini majikan. Hah? Majikan mau badan beli atau? Ada yang biasa. Abu bah. Mulai kenang ada apa? Mulai kenang ane. Hah? 400. 400. Kucuk 100. Ada seluruh ni ada seluruh. Okey ni apa? Ini cakap orang leng. Ada di segerungan sen kusen di sini. Tak dapat guys. Tak dapat ham tabung kasnya, tak ada. Sekarang banyak yang ditutup guys. Tulap tu. Udah gak dapet guys, kita pulang aja guys. Oke, kita pulang aja, gak dapet. Kita beli tabung gasnya. Cukup di sini video dari saya guys. Jangan